kalian nikah kayaknya hujan-hujan gini apa? No. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi di channel Anda Rahmi. Kali ini aku mau bikin video makeup lagi. Kan setelah sekian lama aku gak bikin video makeup. Nah, di sini aku bikin video make up tapi aku enggak sendiri. Aku ditemenin sama sahabat aku dari SMP. Dia malu, guys. Sini kau. Nih, jadi ini dia sahabat aku, namanya Yuni. Kenalin teman. Nah, di video kali ini aku mau make upin Yuni. Ini dia belum make up ya, guys. Jadi sinatural gimana gitu ya. Jadi aku mau make upin dia ala pengantin. Gitu. Kan sekarang lagi kemarin apa? Teman kita nikah. Nikah, iya. Haji, lagi musim nikah gitu ya, lebaran haji. Mm-hmm. Jadi kita juga mau nikah-nikahan. Nikah-nikahan. Iya, ala pengantin gitu. Mm-hmm. Tapi ala natural gitu. Oke, kita langsung aja ke apa namanya? Tutorial apa ya? Pokoknya kita langsung aja ke make upnya. Nah, jadi yang pertama aku mau pakai ini dulu. Maafin ya guys background-nya setengah kayak gini, jadi cuma seadanya aja gitu. Kita pakai di seluruh wajah. Lu kan ketawa sih. Jadi mereka waktu SMP ngobatan 3 dan 4 ya? 4 terus sudah SMA di satu-satu. Ini udah langsung lagi. Jadi sekolah kan ya satu? Kalau kita sekolah, cuma jadi satu sampai oke. Nah, setelah ini aku mau pakai apa ya? Apa ya? Pakai foundation. Foundation dari Makeover. Iya. Maafin ya guys kalau misalnya apa kurang bagus gitu kan. Baru kita mau bukan makeup artist. Jadi cuma belajar aja gitu iseng-iseng. Dan seharusnya tuh pakai primer dulu, Yun. Primer. Oh, jadi kalau misalnya mau makeupnya tahan lama, pakai primer. Bukan setting. Bisa pakai itu juga, cuman sebelum pakai foundation tuh pakai primer. Cuman karena di sini nggak ada, jadi udah kita nggak usah. Nggak usah. Pakai yang ada aja. Lagian juga bukan pengantin beneran kan, nggak akan 24 jam pakai make up. Rumah lagi musim aja, makanya. Pengen aja gitu. Pengen rasanya di pengantin ya, jadi sih. Cuman beda. Kita pakai agak banyak kan kalau pengantin mah makanya ini gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita blend. Nah, aku bisa semprotin dulu si ini. Nah, jadi ini setelah di blend kayak gini, aku nggak sampai leher. Kenapa? Karena kan nanti mau dihijabin sama aku. Terus selanjutnya aku mau pakai blush on cair dari O2O. Setelah dikasih blush on-nya, blush on cairnya kurang lebih kayak gini. Tapi kalau di kamera tuh kayak kurang jelas gitu ya ini ya. Ada hasilnya wah. Hasilnya udah ini banget, itu udah kayak on-on-on. Lebih coy. Terus aku mau tambahin, mau pakai bedak tabur dari Madenji. Kita pakai di bawah mata dulu, karena ini tuh kalau kata MUA-MUA mah yang kayak rawan, apa sih namanya? Apaan? Rawan apa gitu, kayak make up-nya gatau deh, gak ngerti. Itu bapaknya ikutin. Tau dari mana? Suka nonton aja gitu. Kita ikutin aja gitu di bawah mata. Di baking gitu. Di baking. Kan biasanya kalau yang matanya kayak panda kan pasti di titik kan? Betul saja. Gue gak liat.
Aku jadi ditunggu dulu biar mateng. Nah, lanjut aku mau kayaknya mau ke bagian alis ini deh. Karena ini tuh PR banget aku bikin alis ini. Soalnya alisnya tuh gede banget sumpah. Sampai dipotong, dicukur, pakai buat cukuran ini nih. Cukur apa? Cukur jenggot? Iya, cukur jenggot. Bisa. Bismillah ya guys ya, semoga aku bisa bikin alisnya jadi lucu. Lucu. Makanya gue kalau pergi-pergi kemana-mana gak pernah bikin alis, soalnya gak bisa. Gak bisa. Deg-degan guys. Kita bentuk dulu alisnya. Kecilnya kecilnya. Cantik banget. Alisnya tuh keluar. Iya ya. Kayak orang India tau. Iya kan. Bulu matanya buset. Nah, jadi alhasil kayak begini guys. Nih, aku udah bikin coba ya sebelahnya. Ini perbedaannya. Ini yang belum dipakein alis, yang ini dipakein alis. Aku skip dulu ya guys, nanti tiba-tiba alis yang sebelahnya tuh udah jadi. Nah guys, jadi aku udah selesai bikin alisnya. Dan kira-kira seperti itu ya, kurang lebih. Tapi udah melewati berbagai angin dan badai. BTW ini lagi hujan, jadi kalau ada suara geluduk-geluduk gitu, maklumin ya guys. Hujan-hujan, banyak persiapan, karena banyak yang nikah. Iya, kalau yang nikah kayaknya hujan-hujan gini. Apa? No. Nah lanjut aku mau pakai bedak padat dari Ratu Lip. Di bagian jidat yang unung-unung ini ya. Maklum, jidatnya bisa main lapang, main bola. Kayak lapangan tau gak, jidatnya lebar persis. Gak apa-apa, ciptaan Tuhan. Iya, disyukuri. Kayaknya aku mau pakai brush aja nih guys. Ini soalnya biar gak dempul. Jadi kalau biar gak dempul kita aplikasinya pakai brush. Udah ada dulu, macam. Jangan pakai spons. Lanjut aku pakai shading hidung. Sebenarnya harusnya tadi tuh pakai shading dulu, tapi karena lupa enggak ngapain ya. Namanya juga pengantin ini abal-abal. Tapi katanya bentar lagi ini mau jadi pengantin beneran ya. Iya, doain aja ya. Terus aku kapan? Atuh. Lanjut setelah shading aku mau pakai bedak kabur. Dari guys, maaf ya kalau ada suara-suara hujan. Karena emang ini lagi hujan. Dan kita gak bisa ngeberhentiin hujan. Sekarang kita lanjut ke bagian mata. Ini aku pakai eyeshadow palette dari Focolor. Dan aku bakal pakai warna yang ini nih. Guys, maaf ya guys, ada insiden sedikit karena mati lampu dan hujan gede gitu ya. Tapi kita tetap lanjut guys, walaupun gelap-gelapan pakai senter HP. Tadi aku baru sampai mana ya? Sampai mata. Kita lanjutin ya guys. Eyeshadow. Mohon maaf gitu ya, kalau misalnya gelap-gelapan. Mungkin apa nih? Lanjut ke bagian mata. Terus di sini aku juga mau pakai glitter dari Madame G ini buat di kelopak matanya, biar kelihatan lebih jreng gitu. Jreng. Ini adalah pengantin mata.
mati lampu. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Aku bakal bikin yang sebelahnya lagi. Kita skip dulu ya. Tada! Jadinya kayak gini. Nah, terus aku bakal pakai eyeliner biar matanya tuh kelihatan kayak mata kucing gitu, kelihatan. Nah, jadi setelah pakai eyeliner tuh kayak gini. Terus aku mau pakai bulu mata. Tapi bulu matanya yang enggak terlalu tebal gitu, natural. Ya, natural. Ini matanya. Kapan lagi coba makeup-makeupan sambil mati lampu? Mati lampu, baru kali ini doang. Tidak dihidupnya juga guys. Kayak kemarin kan yang pas di jalanin itu kenapa? Nempel sama yang bawah. Iya ya, bulu matanya. Eh bukan, apa namanya, lemnya. Udah bisa melek gak? Belum. Sabar, sabar ibu kemanti ya. Sambil nunggu bulu matanya kering, aku mau touch up lagi gitu ya. Blush on-nya mau aku tambahin lagi pakai blush on yang powder. Ini sih makan nih. Iya, udah merem aja rasanya. Kamunya. Biar warnanya tuh lebih kelihatan. Terus aku mau tambahin sedikit, ini shimmer sih di bagian tulang hidungnya. Ini belum begitu kering gitu ya. Kalau bulu mata tuh kalau misalnya belum kering, kenapa? Kalau misalnya udah, jadi harus benar-benar nunggu kering gitu loh. Gimana ya, enggak sih, bener-bener banget sih. Kalau nggak kering? Kalau nggak kering ya nggak deh. Oh, nggak kering. Tapi jarang banget pakai ini, bulu mata. Jadi harus didiamin dulu gitu biar nggak copot-copot gitu guys. Terus kita pakai lipstick guys. Lipstick dari? Dari Wardah. Tunggu lipstiknya kering. Ini jadi pengeringan nih guys. Oh iya, di bagian ininya sudut mata gitu ya, kayak namanya apa ya, lupa. Lupa mata. Aku mau tambahin ini lagi di sini. Kayak belek-belekan gitu ceritanya. Nah, dan lipstiknya bakal aku ombre pakai lipstik yang dari You. Ini nggak tahu ini nomor berapa nih, 03. Iya, bagus. Terus penasaran tadi belum mulai anjir. Terus kita pakai lip tint dari Ratu Lip. Udah kering belum ya? Kering. Belum kering, tengok. Tengok deh, tengok.
Nah, di bawah matanya aku bakal pakai eyeliner putih. Biasanya ini yang bikin nangis gitu ya. Harus tahan, oke? Buka aja matanya. Terus agak ke atas nih. Kita. Bagus gak sih guys menurut kalian? Udah deh, terus kita spray biar si ini ya tahan lama si makeupnya. Nah, dan sekarang aku bakal pakein dia hijab. Tapi kita skip dulu ya guys. Nanti kita ketemu lagi pas udah beres si hijab ini. Hijab. Iya. Tada! Ini adalah pengantinku hari ini guys. Ya pose-pose gini. Gimana gitu coba. Bisa gak? Pas gimana? Yang kayak gini-gini kayak model-model gitu. Udah begini. Iya. Esek. Kok kalau dilihat-lihat kayak istrinya Stefan William itu lah. Siapa sih si Selin itu? Tapi kan dia lebih cantik, Nan. Tapi ini mirip kok. Udah dikasih guys, mirip ya. Kalau kalian juga sama kayak aku gitu, bilang dia mirip, komen di bawah ini. Mirip loh, sumpah. Tapi kita gak ada baju pengantin ya. Pakai baju biasa, yang penting mukanya. Lihat. Iya. Lihat, yang cowoknya cepet ke rumah aku, kita akan nikah sekarang. Jadi guys, daripada makin ngaco, kita akhiri aja videonya. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan share juga teman-teman kalian semua. See you next video. Bye! Bye.